Anda masih bersama kami dalam Ruajurai. DPW Partai Nasdem Lampung siap menangkan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Hal itu disampaikan Ketua DPW Nasdem Lampung Herman HN saat menggelar halal bihalal di kantor DPW Nasdem Lampung. Herman mengarahkan kader Partai Nasdem di Lampung untuk memenangkan Partai Nasdem dan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Herman juga mengatakan kegiatan halal bihalal ini digelar untuk memperkuat silaturahmi dengan masyarakat dan kader-kader Partai Nasdem. Bagaimana untuk pendaftaran? Saya bisa mendaftar. Mudah-mudahan terpilih. Mari terpilih. Ini di DPR, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota. Kalau untuk target kita itu banyak. Atau untuk target kita semua? Ya, targetnya menang di Lampung. Menang di Lampung? Ya. Artinya kita udah fix ketua yang untuk menang di Lampung? Iya, masuk presiden. Masuk gubernur ketua nanti ketua ya? Ya, nanti. Masyarakat dan relawan Anies Baswedan pun antusias dalam mengikuti kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan DPW Partai Nasdem Lampung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.